kasih tahu Miss Novia. Miss Novia dia undang untuk makan malam hari ini sama papa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Tapir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana sepertinya Jeffrey akan berkata jujur kepada Ibu Astri tentang perasaannya kepada Novia ya guys, jika memang benar Jeffrey mencintai Novia. Dan sepertinya di episode nanti malam pun akan ada adegan romantis yang akan membuat kita semua dibuat baper ya. Dimana saat Parjuna mengundang Novia untuk makan malam, sepertinya disitulah Jeffrey akan memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Novia. Apalagi Pak Arjuna dan Ibu Astrid sudah merestui dan mendukung Jeffrey dan juga Novia ya guys. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana di episode nanti malam pun Ibu Astrid yang sudah menduga isi hati Jeffrey terhadap Novia ya guys. Dimana Ibu Astrid akhirnya bertanya kepada Jeffrey tentang perasaannya kepada Novia. Meskipun saat itu Jeffrey masih tetap memungkiri ya guys. Tapi Ibu Astrid tahu jika Jeffrey sebenarnya sudah sayang dan mencintai Novia. Dan sepertinya Jeffrey pun akan mengakui hal tersebut kepada Ibu Astrid ya guys. Tapi tanpa diduga, Novia yang mendengar hal tersebut, Novia pun sangat terkejut dan sekaligus senang jika Jeffrey akhirnya menyatakan perasaannya ya guys. Dan kali ini Jeffrey yang menghubungi Novia dan memberitahu Novia jika Pak Arjuna mengundang Novia untuk makan malam bersama keluarga Wardana. Wah guys, pastinya kita semua sudah tidak sabar lagi ya melihat Pak Arjuna yang akan memberi restu kepada Jeffrey dan juga Novia. Tapi di lain sisi, Hakim yang meminta restu kepada orang tuanya, Hakim ingin segera menikahi Tami karena saat ini Tami sedang hamil ya guys. Dan itu semua membuat Pak Wijaya dan Ibu Indri sangat syok ya guys mendengar pengakuan Hakim tersebut. Lalu apakah Pak Wijaya dan Ibu Indri akan merestui Hakim yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.